I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy, forget the things that just don't matter, and you'll be happy. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Dolly Play. Di video kali ini saya mau nge-share game dan sedikit review game Chainsaw Man dari Suemi Game, dari Handmade Suemi ya, Suemi kalau nggak salah. Dan gamenya ini punya kualitas gambar yang mantep banget, dan settingannya pun bisa seperti ini, bisa epic, bisa low, mid, high, dan epic, teman-teman. Gamenya ini ringan banget, cuman 300 MB apa ya, kalau nggak salah sih ya, lupa sih. Dan dia ada 4 karakter. Itu ya, 4 karakter. Ada Denji, ada Power, ada Makima juga. Dan ada Denji, apa tadi ya, lupa. Untuk statnya baru ini. Abandoned the Warehouse. Zombie Strike. Dan hero-nya itu ya, pokoknya ada 4 hero, nanti kita cobain satu-satu. Oke, teman-teman. Dan mohon maaf sekali ya kalau misalnya beberapa hari ini saya telat upload. Bahkan enggak pernah upload ya. Karena saya masih nyari requestan kalian semua, yang ada request Real Moto tuh versi MOD, versi mod, ataupun ada RVS Real Flight Simulator yang versi unlock all plane ataupun kebuka semua pesawatnya. Nah, itu saya masih nyari, coba bingung sampai enggak upload. Oke, ya kan, sampai enggak upload. Kita kembali ke game dulu ya, sorry ya, teman-teman. Dan ini hero-nya banyak. Kita coba hero yang agak sesi. Kita coba yang hero yang agak sesi yang mana ya? Biar agak ini dikit, enggak power dikit. Nah, ini kita coba ya. Kita coba itu apa yang mana ya? Nah, ini. Apa kita cobain dulu yang enggak hero utamanya, kita coba dulu. Oke. Denji atau Chainsaw Man ya, Chainsaw Man. Oke, di sini ada lock on buat nge-lock musuh, sini ada attack biasa, ada dash buat kayak nge-flicker gitu. Ada guard untuk menepis dan special attack, mungkin special untuk special, serangan spesial ya. Jam untuk melompat seperti biasa. Nah, lock sebelah kiri, oke. Darah kita di bawah tengah itu, di tengah bawah warna hijau. Dan kita suruh bunuh semua zombie. Ada tersisa 8 zombie yang udah kita ini. Kita melock. Kita lihat nih spesialnya seperti apa. Untuk grafiknya keren ya, dan untuk overallnya, untuk jalannya itu dia mantep lah, cuman agak ngeselinnya satu itu tuh, kalau nepes dia tetap bisa jalan, kalau analognya kita arahin, nggak diem di tempat, cuman itu ya, nggak diem di tempat gitu dia. Ini zombinya, wih, zombinya ini ngeri, malah lebih hebat tuh kan. Bisa nyeruduk. Nah, itu ya, nggak zombie ini ikut demo aja, nggak terjangannya galak banget terjangannya. Oke, nah ini kita serang lagi. Udah habis ya, ada clear ya. Clear dan clear wave clear ataupun tantangan clear. Kita coba lagi nanti pakai hero yang lain yang agak beda ya. Oke, buat kalian semua terima kasih banyak yang udah subscribe channel ini, dan terima kasih banyak yang selalu setia menonton channel ini ya, teman-teman, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang request yang belum terpenuhi, mohon bersabar ya, teman-teman. Oke, ini kita pakai ini. Kita
tapi attack-nya sama aja, special attack-nya sama aja loh teman-teman. Padahal hero-nya keren-keren lah, banyak lah hero-nya ini. Iya kan? Keren ya. Kayak mana ya kalau game anime ini buat masuk game MOBA juga ya maksudnya. Kan ada sih game jam apa itu ya? Code name jam itu ya, yang dia game mobile apa sih? Game MOBA tapi anime. Mudah-mudahan Chainsaw Man juga ini masuk ya. Hero-nya keren-keren dan ini dia keren habis tuh. Katesnya gundul gandul mati. Katesnya wut katesnya macan ya. Gile udah kita jangan dulu. Kita ganti lagi hero-nya. Karena masih banyak hero-nya, masih ada dua lagi yang belum kita coba. Mau kita lihat special attack-nya sama aja apa enggak sih gitu ya. Power ini kekuatan palu ya. Kuat ini. Power ini. Untuk special attack-nya saya juga enggak paham banget. Tapi udah saya coba sih special attack-nya sama aja semua. Semua sama. Semuanya sama. Jadi enggak ada yang beda gitu ya. Cuman beda karakternya aja, ganti-ganti karakternya. Untuk zombie-nya sendiri serem dia, selundukan maut. Tuh ini special attack itu malah kayak nge-DJ. Coba kayak nge-DJ ya. Macan. Semua seperti ini. Oke, enjoy the video ya teman-teman ya. Enjoy the watch video. Untuk special semua hero-nya, hero-heronya ini semua special attack-nya sama dan map-nya baru ini aja, mungkin karena masih ini fun game. Suemi fun game Chainsaw Man, tapi untuk grafiknya dan untuk background segala macamnya udah keren abis ini. Sumpah keren abis. Kalau sambil loncat dia punya efek yang keren lah, lebih keren. Ternyata sambil loncat dan loncat dua kali terus kalau salah loncat special attack keren abis dia, seperti itu. Untuk semua hero sama seperti itu ya, jadi nggak ada yang bedain untuk special attacknya. Oke, terima kasih banyak. Oke, mungkin sampai di sini video kita. Mudah-mudahan kalian semua suka, dan buat kalian semua yang udah request tapi belum terpenuhi, mohon maaf. Mohon bersabar ya. Saya lagi coba cari gamenya yang kalian request.
dan mungkin sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan kalian suka, dan buat link downloadnya ntar saya arahin ke langsung ke sumbernya ya. Oke, see you the next video, bye bye, banyak.